Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga awal Maret 2021. Kepala BMKG meminta warga waspada hujan lebat yang akan terjadi pada 23 hingga 24 Februari mendatang. Hari ini kesimpulannya, hari ini kita masih harus waspada. Ya. Kemudian waspada berikutnya tanggal 23 dan tanggal 24. Itu yang perlu kami tekankan. Nah, jadi itu untuk kondisi Jabodetabek dan berikutnya untuk kondisi seluruh wilayah Indonesia potensi sepekan ke depan. Jadi dalam sepekan ke depan BMKG memprediksi dalam masih dapat terjadi atau masih terjadi potensi hujan dengan intensitas lebat, bahkan disertai kilat petir dan angin kencang, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Di mana saja, ini mulai dari Aceh sampai Papua, ada di sini tercatat 28 provinsi